antar belajar mana? Saya tanya dia, antar belajar mana? Sebab dia sama belajar dengan saya, sama tok guru. Takkan dia tak jumpa. Dia kata, anak belajar dalam tasawuf, dalam tarikat, tak ada boleh mengumpat. Apa komen anda dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali? Imam Ghazali menyatakan ada 7 tempat diharuskan mengumpat dalam Islam. Takkan anda tak jumpa hadis tu? Ni sama saya minum ni. Dia kata, itu boleh itu seorang sama seorang. Bukan boleh dalam ceramah terbuka depan orang ramai. Mana boleh? Seorang demi seorang tak apalah. Sahabat Nabi datang mengadu pada Nabi, Nabi jawab seorang demi seorang, bukan terbuka. Kata beliau. Saya pun tanya beliau. Saya nak tanya komen anta. Apa komen anta waktu Imam Malik mengajar beribu anak murid depan dia? Bukan seorang demi seorang. Beribu anak murid Imam Malik sebut, ini fasik sipulan-sipulan, fasik sipulan-fasik. Apa komen anta? Ini bukan seorang-seorang. Oh, dia kata itu anak tak tahu. Dia pun lari. Tak tahu belajar. Ialah kita bukan semua tahu, tapi bila kita tak tahu, kita kena akur kalau kita tak tahu. Saya panggil penasihat agama menteri besar. Saya kata, anta tolong jadi penasihat yang baik. Tolong jadi penasihat yang baik. Menteri besar, saya minta anta balik cari kitab Ihya Ulumuddin. Potos tape bab keharusan mengumpat dalam Islam, beri kepada menteri besar tu. Beliau banyak bocak depan orang ramai. Nanti kalau ucapannya menggambarkan ketidakketahuan atau kejahilan, kan dia boleh memalukan. Potostik. Dia kata, ustaz dalam kitab pun, Ihya Ulumuddin, balik cari. Tak apa, anak akan cari. Saya pun cari menteri besar pula. Mana menteri besar? Saya pun menteri besar, saya kata, Tok Sri. Saya tanya Tok Sri, Tok Sri faham tak isu mengumpat yang saya sebut di dewan tadi? Dia kata, tak apalah, saya tidak bercadar nak sentuh isu tu dalam jawapan saya. Saya kata, tak apalah. Tapi kalau Tok Sri nak sentuh, saya nak jawab sekarang. Kalau Tok Sri nak sebut dewan nanti, saya nak jelas sekarang. Biar Tok Sri faham betul. Oh, tak apa, tak apa. Saya tak akan sentuh. Okey, tak, kalau tak sentuh, tak apa. Ha, lega lah. Baru boleh tidur. Kalau tidak, tadi tidur tu. Tak? Pernah satu ketika, seorang yang berhormat adun daripada Indra Mahkota. Ya. Yeah. Mewakili MCA, beliau berucap dalam sidang yang lalu, ucapannya cukup tidak ada adab. Saya mohon laluan, speaker tak bagi, beliau tak bagi laluan. Saya minta laluan berapa kali, dia tak bagi. Ustaz dia bangun minta laluan, tak bagi. Ucapannya menghina Islam, menghina Melayu, menghina hukum Allah. Saya tuan-tuan, akhirnya kita bangun, keluar dewan. Keluar dewan. Bila rehat, habis dia bucak, saya masuk. Speaker kata, kita rehat sekejap. Bila rehat, saya cari beliau. Mana dia tadi? Saya panggil dia. Saya kata, pertama saya ingatkan tak, you, ucapan you tadi, saya nak beritahu, kita ada beberapa perkara yang sensitif yang you kena jaga. Kalau Melayu hina Melayu, tak apa tau. Tapi jangan Cina hina Melayu. Apa you tahu tentang Islam? Apa you tahu tentang hukum Allah? Ini peraturan, ini kes yang melibatkan orang Islam. Hukum Allah, apa you tahu tentang hukum Islam? You tak ada hak untuk komen hukum Allah sebab you bukan Islam. You kena jaga. Sensitiviti bangsa kena jaga. Sensitiviti agama kena jaga. Oh, dia minta maaf lah. Dia kata, saya tak ada niat untuk begitu. Saya kata, betul, tak ada niat. Mana orang tahu niat kamu? Orang tengok pada zahir ucapan, niat orang tak tahu. Saya panggil wakil rakyat, ada 3 wakil rakyat UMNO. Saya tanya dia, apa rasa anda bila seorang wakil rakyat hentam Islam, hentam hukum Allah, hentam orang Melayu? Apa you rasa? Orang Melayu? Dia kata, saya no comment. Inilah UMNO. Orang hina bangsa sendiri, hina hukum Allah, no comment. Saya jumpa beberapa orang exco, saya tanya, apa perasaan kamu sebagai seorang Melayu? Seorang boleh berucap begitu depan. Dia kata, mungkin dia bermaksud lain. Yalah, saya cukup tak puas hati, saya jumpa Menteri Besar. Saya tanya Menteri Besar, Tok Sri, sensitiviti kita kena jaga.
Kenapa seorang yang begitu ucap, yang sangat tidak bermoral, sangat tidak beradab, dibenarkan berucap? Menghina Islam, menghina hukum Allah. Dia jawab, dia ialah dalam pre-councilnya memang dia cadangkan beliau untuk berucap pertama bagi menyokong ucapan titah diraja. Tapi dia kata dia pun tak tahu dia nak ucap begitu, nak sentuh perkara begitu. Saya kata kita kena tahu. Jangan sampai orang hina bangsa kita sendiri, orang hina Islam, orang hina hukum Allah. Tak boleh tuan-tuan, saya memang tak tahulah macam mana. Tapi kalau selagi tak puas hati, saya carilah sampai jumpa. Ya, bila kita boleh bercakap dengan dia, kita beritahu, dan beliau akan dan beri satu salinan kepada saya. Saya nak ucapan beliau dan dewan. Saya beritahu dia lepas dewan, lepas sidang dewan, saya panggil dia. Saya kata terima kasih kerana beri salinan. Cuma saya nak beritahu, kertas ini tak ada perasaan tau. Tulisan tak ada nada. Bila kita berucap, kita beri nada kepada tulisan tersebut. Nada itu melambangkan sikap kita, pendirian kita. Nada itu. Tulisan mana ada nada apa-apa? Tak ada. Tulisan tak ada perasaan. Tulisan Siti Binti. Memang tuan-tuan kita faham. Melayu hina Melayu. Tak apa. Tuan-tuan hinalah. Tak apa. Melayu kutuk Melayu. Kecuali mamak kutuk Melayu. Tak boleh. Ini maruah ya akhi. Ini maruah bangsa. Maruah bangsa dipelihara dalam Islam. Islam cukup pelihara maruah. Hingga seorang yang menuduh seorang berzina mesti dihukum. Sebab dia melibatkan maruah orang itu. Apatah lagi Islam, bangsa, agama. Tuan sekalian, dalam sidang yang lalu dipaham. Sebenarnya banyak lagi. Di antaranya saudara Iqbal Hamdi, kita timbulkan isu 6 kes penyelewengan.